Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu di Kagama Dok, ya, pimpinan di Kagama, termasuk senior dan kolega lama saya, Pak Anwar Sanusi, ada Pak Ali Gufron, juga Pak Hasto, ya, dan Pak Harko Utomo. Ya. Ini merupakan kehormatan buat saya untuk bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Jadi saya sejujurnya baru tahu ada yang namanya Kagama Dok gitu ya. Jadi karena saya bukan orang dokter, jadi bukan dari kedokteran, jadi saya kurang paham. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kebijakan pengembangan teknologi kesehatan di masa depan. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, pandemi sejak tahun lalu ini memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita semua, ya. Termasuk untuk kami di lembaga riset dan juga saat ini adalah manajemen riset utama di negara ini. Ya, jadi sejak sebelumnya saya kepala LIPI dan kita juga banyak terlibat dengan berbagai hal terkait penanganan pandemi dari sisi riset, ya, dan saya dipaksa waktu itu ya bersama Pak Gufron itu untuk belajar banyak hal, ya. Jadi saya itu fisikawan tapi dipaksa untuk belajar masalah kesehatan dan penyakit, virus, vaksin dan seterusnya, ya. Boleh dilanjut. Jadi nah, dari sejak tahun lalu itu, ya, kita jadi paham gitu ya. Jadi paham. Ternyata teknologi, ternyata riset kesehatan kita ya secara umum, ya secara umum itu memang memiliki banyak masalah gitu ya, dan tentu itu yang menjadi tanggung jawab saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalah itu secepatnya gitu ya. Yang pertama tentu semuanya tahu terkait adanya kita ini dominan impor, ya hampir semuanya impor kalau terkait dengan kesehatan, ya baik produknya maupun teknologinya, mulai dari obat, vaksin dan seterusnya, ya gitu. Jadi kita tahu bahwa kita belum ada satupun ya tim periset di Indonesia yang pernah mengembangkan vaksin dari scratch sampai jadi, ya itu kita juga jadi tahu gitu. Jadi kemudian jangankan vaksin, ya imunomodulator juga sama, bahan baku obat juga sama, ya segala macam gitu, apalagi alat-alat kesehatan gitu. Nah, problemnya memang ada beberapa problem, ya ternyata gitu setelah kita lihat. Jadi yang pertama itu harus kita akui memang ada kekurangan di kapasitas dan kompetensi SDM kita, ya secara umum, ya. Jadi karena kalau kita melakukan riset, apalagi itu yang terkait dengan suatu produk tertentu, apakah itu obat, apakah alat kesehatan tertentu dan sebagainya, itu banyak sekali spektrumnya, ya, untuk menuju ke sana. Banyak spektrum yang sifatnya sekuensial maupun yang sifatnya paralel, ya, yang harus dikuasai, harus ada orang yang menguasai di situ, ya. Nah, kita sadar sekarang bahwa tidak semua spektrum itu kita punya orangnya yang memang benar-benar expert gitu ya. Kalau yang bisa itu banyak gitu ya, tapi yang expert itu tidak banyak gitu. Nanti saya berikan contohnya ya terkait vaksin gitu. Kemudian bisa dan expert itu bedanya ada di jam terbang. Jadi kalau kita paham, mungkin yang paham banyak begitu ya. Tapi yang benar-benar bisa melakukan, ya bisa mencoba, kemudian sampai menemukan formula tertentu, itu perlu jam terbang. Ya. Jadi ya itulah namanya riset sebenarnya, ya. Ada proses learning by doing yang memerlukan jam terbang. Hal tersebut ditambah lagi dengan keterbatasan infrastruktur risetnya itu sendiri. Ya. Jadi setiap spektrum itu infrastrukturnya juga perlu ada dukungan infrastrukturnya, ya apalagi kalau kesehatan itu termasuk advanced science lah kalau menurut saya, ya mirip seperti fisika, kalau nggak ada alatnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya gitu, nggak ada alat ukurnya, nggak ada alat ujinya, tidak ada ini dan itu dan seterusnya, ya gitu. Jadi nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian yang terakhir adalah banyak di antara kita, ya
Tidak hanya perisetnya ya, kalau perisetnya itu wajar kalau nggak paham ya. Manajemen riset pun di negara ini tidak paham bagaimana model bisnis dengan pelaku usaha yang harus kita dorong ya. Gitu. Jadi banyak yang merasa bahwa kita harus jadi penyedia teknologi, pelaku usaha itu pemakai teknologi. Padahal tidak seperti itu ya. Pada banyak kasus tidak hanya kesehatan sebenarnya relasinya itu tidak seperti itu ya. Jadi model bisnis ya, bagaimana kita bisa membawa riset ke industri untuk menjadi produk yang diproduksi massal katakanlah ya, termasuk obat loh ya, itu ternyata banyak yang kita tidak paham. Ya, termasuk saya waktu itu ya. Jadi itulah yang sekarang kita coba untuk kita benahi sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh aspek kekurangan yang kita sudah ketahui ini ya. Jadi tentu kita harus belajar dari pembelajaran ya. Kita selama setahun setengah lebih ini dipaksa belajar ya, dipaksa untuk melihat kenyataan apa yang menjadi kekurangan kita dan itu yang harus kita perbaiki. Kalau tidak ya percuma nanti ya, kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Lanjut. Nah, apa sebenarnya yang jadi problem ya? Jadi kalau tadi saya bicara ada spektrum ya. Jadi kalau kita yang biru itu yang riset sampai di lab ya, sampai di lab baik di kampus, di lembaga riset atau di manapun ya. Kemudian yang abu-abu itu adalah yang di industrinya ya, proses produksinya secara umum. Itu umumnya di tengah itu ada sesuatu ya. Gitu. Jadi kalau di biru itu kita sebenarnya cukup berhenti sampai proof of concept katakanlah ya. Jadi kalau bicara apa senyawa misalnya cukup kita buktikan sampai in vitro saja misalnya ya, sampai in vitro dipublish di Nature, dipublish di jurnal yang bereputasi itu sudah keren, artinya scientifically well proven ya, scientifically well proven gitu. Tetapi itu tidak bisa begitu saja masuk ke industri tentu saja ya gitu, karena untuk masuk ke industri disitulah ada proses uji ya, pembuktian sesuai regulasi, apalagi terkait dengan teknologi kesehatan gitu ya. Karena teknologi kesehatan kan pasti Bapak Ibu lebih tahu dari saya, itu beda dengan mesin ya. Kalau mesin kita ubah begini ya pasti jadi begitu begitu ya. Tapi kalau di tubuh manusia ini kan metabolisme mekanismenya itu sangat kompleks ya, karena kita tidak paham semuanya dan ini bukan mesin gitu ya. Bukan berarti kalau secara in vitro sesuatu senyawa itu memiliki khasiat ya, misalnya membunuh virus dan sebagainya, terus kemudian kalau itu disuruh diminum ke manusia yang hidup ya gitu, kemudian virus di dalamnya mati, tidak selalu begitu ya gitu, karena banyak interaksi, banyak reaksi yang tentu itu harus diuji untuk membuktikan bahwa memang itu setelah dibuat sebagai asupan dalam bentuk obat, dalam bentuk suntikan, dalam bentuk apapun, itu kemudian memang memiliki khasiat seperti yang diharapkan. Ya. Nah, di proses inilah biasanya itu tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ya. Jadi kalau secara global, itu hanya sekitar 5%, gitu ya, 5%. Artinya apa? Artinya kalau kita di sisi lembaga riset, kita tidak akan mungkin bisa masuk ke sisi yang tengah ini, ya, yang tengah ini. Sebaliknya yang industri pun tidak akan sanggup masuk ke yang tengah, ya, industri farmasi kita katakanlah, ya. Mengapa seperti itu? Karena ya karena hanya 5% tadi tingkat keberhasilannya, begitu ya. Jadi justru itulah yang membuat kenapa obat itu mahal, gitu ya. Ya karena dia harus membuat 100 setidaknya 100 formula, nyoba 100 formula untuk dapat 3-4 formula yang nanti kelak bisa dijual, begitu ya. Dan proses uji ini memang mahal ya, apakah itu uji praklinis, uji klinis dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian BRIN, kami di BRIN akan masuk sampai ke ranah yang tengah ini ya. Jadi sesuatu yang high cost, sesuatu yang high risk, disitulah pemerintah harus hadir dan masuk. Dan BRIN sebagai representatif pemerintah akan hadir di situ, gitu ya. Kita insya Allah mulai tahun depan kita akan buka yang kita sebut sebagai hibah uji klinis, gitu ya, hibah uji klinis. Sehingga kita tidak minta proposal riset untuk menemukan senyawa aktifnya, tidak, tapi kita minta proposal yang sudah dalam bentuk formula atau senyawa aktif yang sudah terbukti secara saintifik. Ya, yang sudah terbukti saintifik dan itu yang akan kita biayai, kita bantu untuk melakukan uji klinisnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya mirip dengan bisnis minyak bumi ya, minyak dan gas.
Kalau hanya punya modal apa hanya 5 lubang kali 5 lubang katakanlah, lebih baik selalu dibilang tidak usah masuk gitu ya. Kalau mau masuk itu harus punya modal untuk gali 100 lubang karena hanya 3-5% yang akan keluar sesuatu gitu ya. Kalau gali 100 lubang ada kemungkinan 3-5 lubang akan keluar sesuatu. Nah, bisnis apa dalam tanda petik ya, bisnis obat dan sebagainya itu seperti ini gitu ya. Nah, lanjut. Nah, disitulah kita ya ini contohnya ya, yang vaksin juga serupa ya gitu. Jadi kalau banyak yang bertanya ke saya, itu gimana vaksin merah putih kok nggak kelar-kelar begitu ya. Ya bukan nggak kelar ya, memang belum berhasil begitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ingin menghasilkan seed ya, seed vaksin, bibit vaksin yang di lab sampai di lab saja, itu sebenarnya nggak mahal pasti ya. Di sini mungkin ada perisetnya ya. Itu mungkin hanya 2 miliar juga selesai begitu. Tetapi tentu itu tidak bisa dibawa ke industri farmasi, ke biofarma, tidak mungkin. Industri farmasi membutuhkan GMP seed vaksin ya. Jadi yang sudah dibuat, sudah teruji ya, dibuat secara CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik misalnya. Gitu. Nah, di ranah inilah ya saya berikan contoh di sini ya. Jadi setidaknya untuk sampai ke bibit vaksin yang GMP saja itu kita harus mampu melakukan purifikasi, seleksi sampai dapat sel clone ya yang terstandar. Gitu ya, terstandar itu maksudnya kalau cara itu kita lakukan, kita replikasi, kita akan mendapatkan hasil yang sama begitu ya. Gitu. Jadi bukan coba di lab kemudian dapat gitu, nanti dicoba lagi belum tentu dapat kan gitu ya, bukan yang begitu. Gitu. Kemudian kalau dari situ baru kita harus masukkan ke GMP ya, katakanlah produksi terbatas yang GMP sehingga kita bisa melakukan uji praklinis katakanlah ke mencit kemudian ke makaka dan seterusnya. Sehingga di situ diperlukan lagi animal BSL-3 untuk mencit ya, karena kalau kita bicara virus SARS-CoV-2 ya yang bisa menular lewat udara ya gitu. Kemudian setelah itu baru kita harus ada animal BSL-3 untuk makaka ya, karena harus dicoba ke makaka untuk melihat safety-nya ya. Setelah kita lihat efikasi, kita lihat safety-nya toh. Nah, baru setelah itu baru bisa ke manusia gitu ya. Nah, sejak awal kita itu tahu bahwa kita tidak memiliki fasilitas GMP ini gitu ya, itu sudah nomor satu gitu ya, nomor satu yang jadi problem gitu. Kita juga tahu bahwa ternyata kita kalau animal BSL-3 yang mencit kita punya, tapi kalau yang makaka kita tidak punya gitu ya. Ada sebenarnya 2 tempat setidaknya, tapi sertifikasinya sudah nggak ada gitu ya. Kalau sudah tidak ada ya artinya tidak bisa dipakai gitu misalnya ya gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya, hal-hal seperti ini yang menjadi penghambat sebenarnya ya, dan itu yang tidak disadari dari awal. Mengapa banyak riset kita tidak mampu mitigasi itu ya, karena belum pernah melakukan itu gitu ya. Jadi belum pernah melakukan, juga kebayang, dibayangkan cukup bibit vaksin yang keluar dari lab itu sudah selesai, itu sudah dianggap bibit vaksin padahal tidak seperti itu misalnya ya. Nah, ini realita seperti ini yang harus saya ya sekarang sebagai manajemen riset utama di negara ini harus lihat detailnya, dan kita harus memberikan solusinya ya. Lanjut. Nah, solusi yang kita berikan adalah, jadi katakanlah saya berikan contoh vaksin merah putih, di situ ada 7 tim ya. 7 tim platformnya beda-beda. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya harus kalau masing-masing tim katakanlah ya harus punya bioreaktor sendiri atau fermentor gitu ya. Gitu. Ya tentu biayanya jadi mahal. Sebenarnya bisa dibelikan gitu ya. Saya bisa belikan. Oh, mungkin hanya 7 emat ya. Gitu. Tetapi setelah itu dilakukan barang itu pasti mangkrak. Ya, karena apa? Karena aktivitas riset kita toh juga memang belum sebegitu besar, gitu ya. Di lain sisi, setiap platform itu ya kalau kita harus bikin GMP, ya GMP yang untuk produksi terbatas sejak dari bioreaktor, ya, ya tentu itu membutuhkan dukungan yang cukup besar dalam konteks operasional dan maintenance-nya. Karena sertifikasi juga harus setiap tahun di
ulang atau setiap ada ini baru juga harus disertifikasi lagi misalnya ya. Nah disitulah apa BRIN mulai tahun ini kita sudah mengekspansi ya inisiatif open platform yang selama ini 3 tahun terakhir sudah kita lakukan di LIPI, kita ekspansi ke semuanya. Gitu. Jadi kita sediakan semua platform ya produksi terbatas yang GMP tadi untuk semua platform. Sebenarnya belum semua ya saat ini kami baru akan fokus ke yang protein rekombinan dan mungkin mRNA begitu ya. Tapi setidaknya para periset bisa mencoba di situ ya. Gitu karena untuk bioreaktor tentu juga tidak mudah karena harus dilakukan uji coba percobaan itu macam-macam karena parameternya kan banyak ya, ada pH-nya, ada suhunya, ada konsentrasi ini, tambahan itu dan seterusnya ya, bisa berbulan-bulan itu saja ya untuk menemukan kombinasi formula yang tepat katakanlah ya. Nah hal-hal seperti ini yang sekarang harus kita kami segerakan ya, termasuk tadi yang animal BSL 3 untuk makaka. Itu sekarang kita sedang membangun, kita sediakan di Cibinong ya bisa sampai 40 ekor sehingga ke depan itu akan bisa kita pakai untuk pengembangan berbagai jenis vaksin ya. Jadi termasuk untuk vaksin hewan dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita bicara regulasi, sebenarnya regulasi itu sudah mendukung, tidak ada lagi regulasi yang bisa kita minta ke Bu Sri Mulyani dan teman-teman itu, ya. Gitu, meskipun memang misalnya untuk tax deduction itu baru tahun lalu, ya. Tetapi secara umum semuanya sudah ada sekarang, semuanya sudah ada. Itu yang diperlukan justru sekarang adalah bagaimana BRIN bisa memberikan insentif. Ya, untuk orang bisa masuk ya ke riset gitu, baik orang industri, perguruan tinggi ya bisa makin mudah, makin murah ya masuk ke riset gitu. Karena kalau insentif finansial yang dari Kementerian Keuangan itu sifatnya adalah insentif yang bisa diperoleh kalau sudah melakukan, sudah berhasil bahkan ya kalau royalti misalnya kan. Tapi bagaimana dengan insentif supaya orang bisa memulai ya, memulai dengan mudah, memulai dengan murah dan sebagainya. Nah, itulah yang merah ini ya yang kami lakukan di BRIN saat ini. Lanjut. Yang utama adalah lanjut ya. Yang utama adalah yang ini yang open platform ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kita sediakan semua infrastruktur itu ya, asal mau gantian kita sediakan di situ, industri pun bisa gantian memakai ya, sehingga mereka juga investasi untuk melakukan product development katakanlah obat dan vaksin juga bisa lebih murah misalnya ya. Lanjut. Nah, yang terkait dengan SDM juga sama ya, jadi SDM ini nomor satu sebenarnya seperti tadi saya sampaikan ya. Bagaimana kita bisa merekrut SDM-SDM baru ya, katakanlah untuk vaksin ini ya kan, ya sebenarnya yang paling cepat kita rekrut SDM baru gitu ya, selain SDM yang sudah cukup senior ya tetapi belum punya pengalaman kan gitu. Nah ini yang SDM baru ini yang harus kita masukkan, dan untuk itulah kita menyediakan berbagai skema ya, berbagai skema mobilitas periset ya yang nanti juga bisa dipakai ya, ini sebenarnya terbuka untuk semuanya ya, tidak hanya untuk BRIN, ini terbuka untuk kampus, terbuka bahkan juga untuk industri dan masyarakat biasa ya. Lanjut, karena waktunya nggak banyak saya tidak akan terlalu detail. Nah ini lanjut saja. Nah ini hibah riset, lanjut dulu ya. Nah ini yang hibah khusus yang tadi saya sampaikan ya, saya ingin mengelaborasi yang ini. Jadi tadi seperti saya sampaikan khususnya ya. Jadi mengapa sih kok kita itu tidak banyak fitofarmaka ya? Kita belum pernah punya vaksin misalnya ya yang dari scratch ya. Itu padahal yang meriset kandidat itu banyak gitu ya. Kandidat apa senyawa aktif dari berbagai biodiversitas kita itu banyak sekali. Tapi kenapa tidak pernah bisa masuk fitofarmaka? Sebabnya itu tadi yang di tengah itu ya. Industri farmasi kita itu tidak masih kurang besar ya, masih sangat kecil untuk bisa menanggung risiko, katakanlah dia harus mengeluarkan setahun 250 miliar misalnya untuk melakukan uji terhadap 40 formula misalnya ya gitu, untuk sekedar mendapatkan 3-4 formula yang
berhasil gitu ya, itu tidak akan sanggup industri farmasi kita. Nah, itulah yang sekarang akan kami ambil alih. Jadi mulai tahun depan kami ada hibah uji ya yang bisa dipakai untuk uji praklinis, uji klinis untuk alkes juga ya, dan pokoknya yang uji-uji begitu ya. Gitu. Dan itu kita yang akan membiayai, kita yang akan membentuk CRO-nya, Clinical Research Organization-nya sampai bentuk CRU-nya ya, Clinical Research Unit di rumah sakitnya, gitu ya, termasuk tim untuk membuat protokol uji dan sebagainya. Karena kita baru tahu juga bahwa sebenarnya di negara ini belum pernah ada yang melakukan uji klinis dari scratch. Ya, uji klinis banyak dilakukan, ya pasti banyak, di Bapak Ibu juga banyak. Tapi sebagian besar adalah uji klinis dari formula yang sudah ada di luar untuk mendapatkan izin edar BPOM dilakukan uji klinis di sini. Sehingga apa? Protokol ujinya sudah ada, kemudian data awal sudah ada, ya. Tapi belum pernah ada yang benar-benar dari scratch, ya. Nah, apa tidak banyak lah, gitu. Yang setahu saya belum ada malah, ya. Sehingga untuk itulah itu yang akan kita ambil alih dan kita bekerja sama dengan berbagai asosiasi, ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian juga ada yang terlibat, ya. Saya tidak tahu, gitu. Yang memang kita ajak untuk menjadi tim tersebut, ya. Tim nasional uji klinis yang mulai dari ada yang membuat uji apa protokol ujinya, ada yang membuat nanti ada yang menjadi CRO-nya, ada yang sekaligus kemudian masuk ke CRU-CRU di rumah sakit yang ketempatan proses ujinya dan seterusnya, ya gitu. Nah, hibah ini kita buka tadi sempat saya singgung di awal, tidak dengan apa membuka proposal orang untuk riset, tidak. Yang kita minta adalah hasil riset yang scientifically well proven tadi, ya. Oh, saya sudah menemukan kandidat senyawa aktif untuk ini, gitu ya. Nah, sudah proven, ada di Nature, ada di mana, di jurnal yang bereputasi, itulah yang akan kita sampaikan ke tim panel yang dari industri farmasi. Jadi mereka nanti yang akan menentukan mana yang akan diprioritaskan untuk diuji, misalnya ya. Gitu. Nah, proses ujinya ya orang lain kan, perisetnya sudah nggak boleh ikut campur ya. Nah, bagaimana nanti relasi bisnisnya, ya, relasi bisnisnya tadi yang saya sampaikan di awal, model bisnisnya. Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil ya sudah, terima kasih untuk semuanya. Kalau berhasil itu kita lisensi ke industri yang mengajukan uji tadi. Karena yang mengajukan kan harus industri, nanti izin edar dan sebagainya ya ke industri tersebut, dan dari lisensi tersebut royaltinya itu minimal 10% kita berikan ke inventornya ya, yang punya formula tadi 90% kita setorkan ke negara. Gitu. Mengapa sampai sebesar itu untuk negara? Karena ini adalah proses yang risikonya sangat besar, gitu ya. Kalau bikin ventilator dan sebagainya itu kami bisa berikan sampai 40% royaltinya ya ke inventor. Tapi kalau untuk yang uji klinis ini kami sekarang mendesain bahwa kemudian kita akan minta sampai 90% karena risikonya memang sangat tinggi dan biayanya luar biasa besar. Ya. Lanjut. Ya, kemudian nanti juga akan ada ini mungkin tidak perlu ya. Lanjut. Oh ya, sudah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini tepat waktu ya, 20 menit gitu seperti diberikan oleh panitia. Semoga apa yang saya sampaikan